Assalamualaikum. Hey Nur, sehat Nur. Fazil Ahmad here. Aris Yanata here. Yuli here. Aku seneng banget. Hari ini aku mau merayakan kemerdekaan bangsa kita. Belum. Ini enggak, ini maksudnya apa? Ini banyak banget. Lomba mau minum. Bukan, kita akan main. Lomba mau minum. Kita akan main Truth or Dare. Dare. Dare apa sih? Itu loh permainan yang lagi happening. Yang lagi hits itu loh, Kak. Yang permainan di Instagram itu loh. Jujur atau tantangan. Truth itu artinya jujur. Dare itu artinya tantangan. Nanti di aplikasinya ada sendiri. Truth kalau kalah gimana? Iya. Itu Truth. Kalau kalah kita harus minum air ini. Betul, tantangannya. Gak boleh nafas, langsung minum. Oke. Dan kalian tahu air ini udah dicampur sama gula dan garam karena ini mencegah yang namanya diare. Tak usah berlama-lama, buat kamu yang belum subscriber sekarang dan klik tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi dari video terbaru dari Fazil Ahmad. Ya. Ayo, kita dulu gambreng dulu yang belum dulu, coba gue tes dulu aplikasinya di Instagram ya. Ini kita mainnya dari Instagram, nanti videonya akan muncul juga, video Instagramnya akan muncul di sini juga. Betul. Oke, coba kita cobra ya. Dicobra. Ayolah dicobra. Cobra. Gimana sih? Truth or dare? Gimana permainannya, Leo? Lu aja belum tahu udah ngajak-ngajak orang. Coba. Jangan! Aku kan baru habis suntik. Itu kemarin gua sakit banget, sumpah. Coba. Ih, jeng. Jeng enggak masuk. Eh, kok bimba dulu aturan? Langsung. Yeah, good. Apa itu? Kan belum juga permainan. Lagi mau main dari handphone. Coba ulang. Jangan pakai blitz dong. Ya mata saya sakit. Kita ini enggak tahu permainannya. Ini belum tahu permainannya malah ngajak-ngajak orang main. Buat kalian yang nonton ini yang tahu permainannya coba komen di bawah. Ah. Betul. Siapa tahu bisa. Aku lagi nyari ini. Mana sih Truth or Dare itu? Aku lagi nyari ya, guys. Sambil nyari, kamu yang di rumah bisa langsung maskeran pakai masker beras by Fazil. Ada dua varian, masker beras hitam organik dan masker beras Jepang. Itu tuh untuk mencerahkan kulit, untuk menghilangkan jerawat, juga untuk apa aja yang kalian bermasalah dengan masalah kulit kamu. Langsung order sekarang juga hanya lewat Shopee. Di sini Instagramnya. Lihat kulit kita kinclong. Buat kalian yang mau tampil kece, kalian bisa order Cleverco. Itu t-shirtnya adiknya Fazo. Ya. Langsung bisa di order karena ada dua kaos terbaru. Itu aku suka banget. Pokoknya langsung order ini Instagramnya Cleverco. Home pimpa alay home gambreng. Tuh kan. Gue apa jadi duluan? Ya udah. Oke. Okay. Kak Fazo, Truth or Dare. Udah direkam belum? Udah. Oke. Okay. Truth or dare? Truth aja. Ayo. Terakhir curhat ke siapa dan tentang apa? Ayo, bro. Terakhir curhat ke siapa ya? Sama aku yang mbak-mbak itu. Oh iya, aku terakhir curhat sama Ella. Terus abis itu ngomongin mbak-mbak lu. Ada ngomongin seseorang itu ya, Ella. Cewek yang cantik. Ya, dulu kamu. Gak boleh, Ella. Berarti dijawab ya, guys. Ya, oke, terjawab ya, guys. Oke, sekarang aku handphonenya udah bisa. Jadi caranya itu adalah, jadi misalnya nih kita lihat orang main Truth or Dare. Jadi di sebelah kiri itu kan ada tulisan-tulisan itu tuh di bawah namanya Yulia, Ella Yulia gitu kan. Di sini ada tulisan. Nah, kita klik itu habis itu nanti dia akan muncul Truth or Dare-nya begitu. Ayo Hom Pimpa lagi. Ya. Yuk, kita lanjut main lagi. Bismillah. Hom Pimpa alaihum gambreng. Ya. Ini gue yang bisa. Gue ini. Oke, sebentar ya, guys. Belum. Ayo, gue kalah mulu deh.
Aduh, direkam ya? Iya, direkam. Diklik sekali apa dua? Oke, truth and dare. Coba dare deh. Dare. Kalau dare-nya apa? Oke. Hubungi orang tuamu dan bilang I love you. Oke, kita akan lihat nanti Pak Zul nelpon mama atau bapak bilang ya, I love you. Oke. Oke. Kita dengar. Ya udah. Oke ya. Oke. Siap ya. Siap. Alright. Oke, hubungi orang tuamu dan katakan I love you. Baik, aku akan coba hubungin orang tua aku. Tantangannya akan dipenuhi oleh Fazo untuk menghubungi orang tuanya dan bilang I love you. Alright, Ella ada sana dong, El. Aku ini coba telepon nyokap aku ya. Ya, ini ada ring backtone-nya. Ring backtennya mama itu keren banget. Diangkat nggak ya? Mama biasanya jam segini lagi sibuk bungkus lontong. Lontong mama itu laris banget. Dan yang baru variannya itu ada lontong dalamnya mayonnaise. Biasanya mama memang jarang pegang handphone. Mama itu jam segini ngedit, Jo. Aduh. Oke, kita coba hitung 5, 4, 3, 2, 1. Kita telepon bokap kalau begitu ya. Okay. Bokap aku mana? Itu di sana. Kita telepon bokap aku sekarang. Oke, jadi kedua orang tua Fazo emang selalu membuat handphonenya dengan ring back tune. Iya, betul. Jadi sekarang lagunya apa, Jo? Tiba-tiba. Keren sekali. Aduh, pada gak ngangkat telepon gimana dong? Kalau gak ngangkat telepon gimana? Berarti harus minum air. Betul. Asin manis ini. Mungkin lagi pada ngaji kali lagi biasanya. Lagi ngaji kan ini hari Rebo, Jo. Ngaji mah bisa hari aja ya, El. Tuh, enggak sih ada apa dihubungi. Dan karena tidak bisa menghubungi orang tuanya di tantangan ini, dia berarti tidak bisa memenuhi lah. Benar, kita harus mandiin dia pakai air asin manis ini. Diminum ya. Coba. Tapi nanti kalau misalnya bapak aku nelpon, aku videoin deh. Aku bilang I love you gitu ya. Ya. Ya udah, tapi enggak apa-apa untuk tantangan jadi sekarang. Dua-duanya harus ya, sekali habis ya. Berhubungan aku haus juga. Ayo habis. Ini ada garamnya ya, Pak? Itu garam. Itu namanya oralit. Oralit enak. Itu obat enak. Itu, jadi, ini nanti kan gua bilang aja ini. Bilang udah, udah gua habisin ya. Udah itu enak banget harus habis. Kalian menjadi saksi di mana Pak Zoder tadi? Iya, Der apa terus? Enggak, aku takut depannya ntar di bro. Enggak. Aku suruh ini aja, guys. Bro. Entar aja boleh enggak lagi? Enggak kan harus segelas habis. Aduh, rasanya. Ayo dikit lagi. Dikit lagi. Aduh. Jadi katanya air kalau lagi diare, cara cepat untuk menanggulangi diare adalah dengan membuat minuman air putih dicampur dengan larutan gula dan garam, itu katanya berkhasiat banget. Okay. Lebih alami. Udah selesai ya, mau pimpa lagi yuk. Masa gue mulu nih. Gantian dong, kan lu belum pernah. Udah. Ya gak bisa. Tom, Oke, gue yang ini ya. Oke, aku ini pertama kalinya aku nyobain permainan ini yang di handphone ya. Kita main truth or dare. Jangan lupa subscribe. Belum. Oke, sebentar. Ayo buruan dong, Jo. Bentar, belum. Oke. Siap-siap mulai. 1, 2, 3. Aries Gianarta, truth or dare? Truth. Oke, truth. Oke. Apa? Pertanyaannya adalah kapan terakhir kamu nangis dan karena apa? Jawabannya adalah enggak, terakhir aku nangis semua pada ngeliat di channelnya Ricis Official. Aku nangis pas Mbak Riri bilang kita mau umroh. Benar. Wah, iya ya, guys. Aku aman dari minuman ini. Lanjut, gambreng lagi ya. Yuli ya. Pak Yuli ya. Gambreng. Itu ceritanya. Gak mau.
Maunya Ri. Ayo dong Yul. Tadi Yuli begini ya. Kita enggak caranya. Ayo Yuli, oke. Oke, guys. Aku adalah wanita yang tangguh. Yuli. Oke, iya. Truth or dare? Dare, tantangan ya. Ya, apa? Dare ya. Ya. Tantangannya adalah baca WA atau DM terakhirmu dengan seseorang. Dia enggak takut. Ada, guys. Kan ya, macet. Lu mah kebiasaan, Jo. Macet videonya enggak bisa. Jadi. Tapi kan di situ udah ada ya? Ya udah. DM terakhir aku. DM terakhirnya sama netizen yang jahat. Sekarang aku selagi sama Arif Fadila dan kita itu baru habis maskeran, dia curang, masa dia duluan yang cuci? Aku kan masih kering dan aku belum sempat buat video, dari dia udah buat video di Instagram, di Instastory. By the way, ini gue suka banget sih sama masker beras aku sendiri, bukan karena aku jualan ya, tapi gue mau tahu nih pendapat lo kayak gimana, Arif, tentang masker gue ini. Gue jujur orang itu paling malas banget bersihin muka. Tapi setelah gue pakai ini, jujur nyaman dan buat kulit gue tuh kenceng, terus juga halus. Jadinya buat lo yang punya masalah kulit, ini cocok banget nih kalau lo pakai sehari-hari buat ngilangin semua yang ada di masalah kulit lo. Nah, yang punya jerawat, yang mau ganteng makin ganteng, langsung aja beli masker beras by Fazo, linknya ada di bio. Bodo amat deh, retak-retak deh, yang penting kamu bisa langsung beli dan ikutan ganteng kayak kita. Yeah. Thank you ya. Pokoknya belinya langsung di Shopee cuma 15.000 aja.